غيرك تتالي حبيبي. judul berkaitan dengan bahaya cuci otak dalam hi adalah perang pemikiran atau dalam bahasa Arab adalah wasul fikri. Apa itu wasul fikri? Ketika dilaksanakan ibarat sholat, berdiri lama udah ini udah kubah berdiri. Imam di sini, dia pas di belakang imam. Rupanya sarungnya bolong. Pas di belakang pak sini. Begitu angkat takbir, imam takbir Allahu Akbar. Yang di belakang dia ini nengok, kainnya bolong. Dirapatkannya kakinya di duitnya ini kawan ini. Yang tak pernah sholat kami mikir, apa kita sholat? Kan gitu, di duitnya imam. Betapa banyaknya lahan yang terlantar. Betapa banyaknya anak-anak generasi bangsa kita putus sekolah karena kena narkoba, menjadikan mereka itu menjadi anak-anak jalanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kegiatannya sangat positif sekali. Bisa membangun karakter seseorang benar-benar menjadi yang menaikkan. Ini adalah kaitan menaikkan karakter, membangun kearifan lokal, perpaduan antara model-model da'i di kota dan model-model da'i. Dan inilah sebenarnya yang kita harapkan. Dan ini adalah bahagian daripada kesempatan harus kita siap sementara. Nah, sebenarnya menurut Ustaz dan da'i yang kota itu gimana? Dan da'i desa itu gimana? Persoalan da'i kota dan desa, kalau di kota ini pola berpikirnya sudah mulai berkembang. Persoalan yang ada di kota adalah hanya berkaitan dengan persoalan kepadatan kota, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingginya tingkat ekonomi. Tapi kalau di kota di daerah desa ini kan masih memadakan apa yang ada yang terlihat di alam ini. Kita bertani paling banyak, perkembangan-perkembangan itu yang terbaik itu, dan model-model inilah dikombinasikan sehingga kita menemukan nilai positif. Terus jadi harapannya gimana lagi Pak? Harapannya ini ada adanya pelatihan, ada follow up dari training of trainer ini yang pertama, dan yang kedua ada tindak lanjut gerakan yang dilakukan oleh peserta ini, dan terbangun satu kop, terbangun satu model dakwah yang komprehensif antara satu kecamatan dengan kecamatan, sehingga terbangunlah tanah Parusimalang yang bersyarakat. Untuk mendidik generasi muda kita untuk melanjutkan dakwah kita, tanpa ini mungkin ilmu kita segitu-gitu aja. Cukup sekian, terima kasih. Kayak kamu kusungguni, gua menurut gua acara ini mantap. Gua mantap nah. Menambah wawasan, menambah ilmu, membantah. Kayak wawasan lah. Kayak wawasan lah misalnya. Sada. Melala si. Langa pernah aku pergi, enggak aku dat bas teo-teo. Saya ilmu na? Ilmu percaya diri lebih baik, pasal aku lebih kudat. Doakan kena walau aku tu nulat dari belakang aku lagu dikulir kena kata. Enak bahasa pundai, kena bisa menambah keberanianku tampil. Jadi ini mantap acara ya? Mantap. Ya cukup melelahkan, cukup memuaskan, kemudian ada yang kurang, makanannya kurang servis yang jelas. Kenapa kurang servisnya? Ya, kurang banyak, kurang enak, lebih enak masakan istri daripada Asya Allah, suami soleh. Udah lingkuh-lingkuh, 5 hari. Terus yang melelahkannya apa? Melelahkannya duduk, sakit pinggang. Tahan pinggang, karena sudah tua, pinggangnya pun kena. Yang materi lah materi. Jadi kalau materi memang luar biasa, tak dapat
kita ungkapkan dari luar, ya. Nah, inilah baru pengalaman kita untuk mendapatkan materi seperti ini. Ini kan dipegang-pegang, Ustaz. Jadi harapannya ke depan apa? Harapan ke depan, ya acara-acara seperti ini terus berlanjut sehingga generasi-generasi dakwah yang ada di Kabupaten Karo itu menjadi lebih tangguh dan handal. Itu, Ustaz. Ya, seperti itu. Luar biasa dan perlu dilanjutkan. Mudah-mudahan kegiatan ini juga dapat bermanfaat bagi kita semuanya, bagi umat dan seluruhnya yang hadir pada kesempatan ini dan berkontinu. Kayak mantap nah? Mantap nah, ya semuanya sistematis, semuanya diatur secara baik, secara profesional dan juga. Sergei di tebing di Binjai di Karo juga luar biasa. Mungkin bisa disebutkan luar biasanya apa? Luar biasanya yang pertama di Karo ini, kalau biasanya di Binjai kita itu muda-muda, ini lintas generasi. Lintas generasi. Mulai dari yang muda-muda sampai yang tua-tua ada di sini semuanya. Sehingga kita dan kita lihat dai-dai yang di sini itu dai-dai yang sudah terjun. Nah, kalau kemarin di Binjai itu di kota lain juga itu dai-dai ini dari bagian hanya sebagian kecil dai-dai yang apa namanya? Terus pengalaman. Di sini hampir rata itu dai-dai pengalaman semua. Enak masuk gua rekam. Krina kita bujur. Tonton nak basi. Krina kita bujur. Oh Krina bujur. Jadi bujur. Oh, aku pakai WiFi. Lah, mis tampil lah. Ini bujur berarti bang. Krina bujur. Kayak bujur nak? Iya. Bujur dengan bahasa Karo dan tutup dong. Oh, kayak bahasa cerai lah. Kayak bujur nak. Ah, perban snack nam. Perban nama profesional, nggak profesional. Oh, profesional. Krina profesional.